lapangan saya melihat revitalisasi Monas yang saya anggarkan ternyata kok beda dengan apa pemikiran saya. Saya pikir Monas daerah Ring 1, daerah penyerapan dan di ruang tata ruang RT RW ini adalah hijau, kok dibuat seperti ini gitu. Kalau adanya seperti ini pasti saya nggak akan kasih. Nah, di sini juga ada satu keanehan, kan harusnya rencananya dulu berapa anggarannya baru dianggarkan. Ini enggak. Dia minta anggaran baru perencanaan. Nah, ini terbalik. Nah, di sini saya ada satu indikasi kecurigaan bahwa di sini ada main-main. Itu aja. Oh, tadi temuan ada di beton. Nah, saya melihat kalau ini jadi serapan, kok kenapa bawahnya di beton gitu loh. Padahal ini adalah daerah serapan yang given tidak boleh dibuat apa-apa. Gitu loh. Harus dikembalikan semula. Sudah melanggar fungsi awalnya ya. Nah, ini ada satu pelanggaran fungsi awal yang mungkin nanti saya akan panggil para pihak untuk bisa menjelaskan ini, kalau enggak saya berhentikan. Nah, terus ada pohon om ya, tadi 191 pohon yang ditebang. Ada 71 yang dipindahkan, ada 7 yang besar dipotong, katanya dipotong, ditebang, kan itu enggak boleh. Sayang. Itu puluhan tahun sudah dibangun, dan saya hari ini juga akan melihat yang dipindahkan itu mana pohonnya. Kalau ini nggak ada, saya akan laporkan.